Mari kita gaskeun. Oh, par kamari di modalna eta 200. Babat ciburanna. Babat. YouTuber na yeun. Ya King Kongnya, ya bentuk gorila ya. Ya wayang tuh. Dadah. Ada anak kan? Ini si Obay dia lagi curali kiri. Wah, sampai dah. Serem oke ho aja di luhur sepeda hantai cuma tadi rem lah mobilnya waduh ayo kasih sarawak si yang tekor aja ah pelan-pelan pak supir Alhamdulillah sampai guys. Nah, ganti outfit. Buru lah sama bang ngomong ingat nih anjir nanya ke eh biasanya pakai sepeda mah diturunkan gitu deh dulu di sini jalur sepeda nih cuma sebanyak ada yang jatuh ke bawah sepedanya doang sih ridernya masih selamat ya sekarang ditutup lah ini nggak boleh ke sini sekarang kita bikin jalur lagi yang baru yang lebih aman biar semua pesepeda bisa lewat. Nah ini nih, Ciburanda kru siap ngebabad. Nah untuk jalur baru startnya tetap dari sana dari atas turun ke bawah melipir benteng ini nih yang sekarang mau kita babad rumput-rumputnya nanti lurus ke sini sana nanti tembus ke pemukiman warga senjata udah mulai siap tah yuhla ngerajos amunisi lah
Woi, si ada nanan di dia. Nah, ini nih jalur yang barusan dibuka. Masih proses pembukaan. Tinggal beberapa persen lagi. Dan sementara ini personel Ciburana Club nih masih beristirahat. Sebat. Aus. Masih rumputnya ngajak balik kan, ngajak ngadadak keroboh ya. Ngadat, guys. Ngadat ini aduh. Ini nih ada dropan. Sekitar 2 meter lah. Ini nih. Ya kalau enggak berani bisa dipaksain lah lewat. Senang ya, Pak, tadi enak. Kalah. Kang dilamat eh mana? Mesinnya ngajak balik ya mah euy. Sing, Tri. Sama orang dari mana? Cing atuh, cing bener euy. Nah, karek sakieu guys. Tinggal beberapa puluh meter deui lah. Insyaallah tapi dasar bisa dilewat sih. Insya Allah besok bareng yang ngasur kesini nih. Nah, awal start Ciburanda itu dari yang ada tower di sana, tower Sutet, turun ke bawah melipir benteng ini yang kita sebut benteng punggung naga karena menyerupai sisik naga. Habis dari makadam ini kita lurus ke sini nanti ke single track. Nah, dulu kan ke sana ke bawah. Cuma di depan agak nanjak. Jadi kita buka jalur ke sini. Insyaallah nanti kita buka lagi di sini. Yang rimbun-rimbunnya nanti di babat lah. Sekitar 100 meter lagi lah kita beresin. Cuman mesin rumputnya keburu ngadat, pengen pulang katanya. Jadi ya udah, kita skip dulu aja, nanti kita lanjut lagi. Udah ada sih jalurnya, udah terbentuk. Emang dulunya ada jalur di sini, cuman karena jarang dilewatin, jadi rimbun. Insyaallah nanti kita buka untuk jalur sepeda, bukan untuk motor ya. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama warga dan respon warga cukup baik. Nanti kita koordinasi sama mereka biar lebih afdol lah treknya. Oke. Mari kita pulang. Tadi kita start jam 2. Udah lumayan lah. Daripada enggak sama sekali. Nah, para Ciburana kru masih berlanjut ngebabad. Nilai galau mikirin pinjol yang lunas. Yang gak lunas. Di sini salah. Perkenalkan ini guys, dropan OWED. Tingginya sekitar 3 meter. Ayan. Dikurangi 2,5 meter. Nanti bisa agak pedaling dari sana. Tapi bisa di rolling juga sih. Yuk. Mari kita pulang. Sudah selesai, sementara selesai. Tinggal beberapa persen lagi. Nanti kita
coba besok. Benar tak? Oke, mantap. Sunset. Markipul. Mari kita pulang. Sekarang tuh capek ya mah. Aduh, capek. Aus nih. Awet. Jalur Ciburana yang selanjutnya nanti kita masuk ke sini. Masuk lagi single track sana. Sana lurus. Langsung nanti kita temuin kereta api sama kebun karet.